alat peraga kampanye atau APK yang dipasang di pinggiran jalan di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ditertibkan tim gabungan Bawaslu, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polisi. Menyisir jalan-jalan di wilayah Kecamatan Kota Nganjuk, sejumlah APK terpaksa dibredel. Pasalnya, APK sudah rusak, sobek, sehingga mengganggu keindahan kota. Selain itu, Bawaslu juga membredel APK yang dipasang di pohon-pohon, juga yang mengganggu pemandangan pengguna jalan. Karena beberapa hari yang lalu, Bawaslu menerima laporan terkait APK yang menimpa pengguna jalan hingga mengalami luka. Yuda Hernanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, menjelaskan, APK yang ditertibkan adalah APK yang rusak, melanggar SK KPU, juga melanggar Perda Kabupaten Nganjuk. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita mengadakan penertiban. Sebenarnya ini kegiatan secara berkala ya, rutin setiap 2 minggu sekali. Tapi khusus untuk kegiatan yang kali ini, kita tertibkan untuk alat peraga kampanye yang memang sudah rusak. Kemudian ada kategori lagi, yaitu alat peraga kampanye yang memang dikhawatirkan mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna lalu lintas, karena sudah pernah 3 hari yang lalu terjadi di Locaret, itu memang alat peraga kampanye menimpa pengguna jalan sehingga menggabungkan luka-luka. Kemudian juga tentang alat peraga kampanye yang pemasangannya tidak sesuai dengan SK KPU, juga yang tidak sesuai dengan peraturan daerah berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalkan benar, misalkan ya, jadi fungsi alat peraga kampanye itu kemudian menjadi berkurang. Contohnya karena sobek tinggal kerangkanya, atau kemudian sobek tidak kelihatan foto atau unsur-unsur yang terkandung di dalam alat peraga kampanye. Jadi namanya hilang, nomor urutnya hilang, nomor partainya nggak ada, itu termasuk kategori alat peraga kampanye yang rusak. Yang untuk hari ini kami belum merekap ya, karena nanti secara berkala setelah pasca kegiatan ini kita rekap ya, karena kegiatan ini secara berkala 2 minggu sekali, dan hari ini juga serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Hanya saja kita fokus di Kecamatan Nganjuk ya, wilayah yang relatif di perkotaan, yang mana memang APK-nya luar biasa banyaknya di sini. Semakin hari tidak berkurang, tapi semakin bertambah. Dan cara pemasangannya juga ada yang memang sesuai dengan SK KPU, kemudian juga ada yang tertib, namun demikian sebaliknya. Ada juga yang kemudian memang mengkhawatirkan tentang pengawasan apa pemasangannya. Sangat banyak, ya, untuk datanya berapa, dan persisnya kami masih setiap hari memang kita identifikasi. Nah, jumlahnya pastinya kita belum bisa untuk memastikan berapanya, karena selalu bertambah. Sama, karena tiap hari pun juga pemasangannya itu selalu bertambah. Kemarin kita lihat di sepanjang ini juga sangat banyak dari calon caleg tertentu, tapi hari ini sudah bersih. Artinya juga koordinasi yang kami lakukan sebelum kegiatan ini, kami sudah koordinasi dengan partai politik. Nampaknya juga ada respon yang baik. Sebelum kami adakan penertiban, sudah dibersihkan lebih dahulu oleh partai politik. Kegiatan ini rutin dilakukan tiap 2 minggu sekali, karena di wilayah Kabupaten Nganjuk, setiap hari APK terus bertambah. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.